Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi pemirsa, masih bersama Lapak 195 Kediri. Kali ini saya mau merakit subwoofer atau bass tube aktif untuk audio mobil. Sudah saya siapkan tabungnya, tabung sub 10 in. Nanti saya pakai subwoofer Soundman 10 in yang sudah pernah saya review sebelumnya. Ini box akustik yang sudah saya review sebelumnya juga. Saya ambil boxnya saja, saya upgrade ke yang Soundman ini, dan ini drivernya, driver kit power untuk bass tube aktif audio mobil DC 12 volt. Sudah ngumpul semua, langsung saja kita pasang. Drivernya sudah terpasang dengan sempurna. Sudah terpasang dengan sempurna, tinggal kita tes saja. Kurang lebih seperti itu pemirsa untuk uji suara subwoofer aktif dengan kit power memakai sub Soundman. Upgrade terbaru subwoofer aktif bass tube tabung 10 in. Sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Jangan lupa belanja Lapak 195 Kediri, selalu menanti kehadiran Anda. Like, comment, dan share di sosial media kalian. Ikuti terus hanya di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.